Polisi meringkus seorang mantan pemain sepak bola timnas Indonesia U19 karena tega menganiaya pacarnya. Persoalan game online menjadi pemicu pelaku dengan korban. Tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara menangkap AS, 21 tahun mantan pemain sepak bola timnas U19 di sebuah tempat kos di kawasan Sunter Tanjung Priok. Penangkapan berawal dari laporan Rani Anjani Balkis berusia 27 tahun yang merupakan kekasih pelaku. Rani mengaku dipukul pelaku sebanyak 8 kali. Akibatnya korban mengalami luka lebam di wajah serta patah gigi bagian atas. AS tega menganiaya Rani karena kesal diejek oleh korban saat kalah bermain game online. Pemukulannya itu sebanyak 6 kali di bagian wajah dan 2 kali di bagian badan. Untuk alat, pelaku tidak menggunakan alat apa-apa, tapi menggunakan tangan kosong. Untuk pekerjaan pelaku sendiri sebagai pemain bola di salah satu. Diketahui pelaku AS merupakan pesepak bola yang bermain di Liga Indonesia dan pernah menjabat sebagai kapten di Persipura Jayapura. AS dijerat pasal 351 KUHP ayat 2 tentang perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara.